Hai kawan-kawan, selamat kembali ke channel No Yunglet. Apa khabar? Dan hari ini saya nak masak lauk yang mudah dan senang saja ya. Ini ada batang keladi. Ini keladi manis ya, orang Sarawak cakap. Dan ini ada daun kesum. Dah layu sikit. Ini tak apa. Yang ni udang kering ya. Satu genggam lah ya. Ini ada 5 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, halia sikit dan cili padi ya. So jom. Bahan-bahan ni tadi, udang kering ni dan semua bahan-bahan ni ya, perlu kita tubuk ya. So saya mulakan dengan udang kering. Ni udang kering dah lumat dah. Angkat. Saya tumbuk halia dan cili dulu. Masukkan ni sekali. Masukkan minyak. Ini masukkan udang kering. Baunya kawan-kawan sangat wangi ya. Ini dah kering ya. Masukkan ni. Wah, satu kuali. Ini nanti ianya akan kecut hingga sikit saja ya. Biarkan dulu. Tutupkan dulu. Sekarang kita buka. Letak air sikit ya. Dan garam. Cukup rasa. Atau secukup rasa ya ni. Oh, tadi saya dah masukkan daun kesum ya. Ni saya nak biarkan ianya tu merenih lagi. Ni dah masak ya. Tengok tu. Jadi ni dah masak. Kita tutup api dan angkat ya. So inilah hasilnya ya. Makan dengan nasi merah panas ni. Kawan-kawan sedap betul ni. So inilah saja untuk hari ni ya. Semoga kawan-kawan suka dengan resipi ni. Sehingga kita berjumpa lagi. Bye-bye.